Halo, jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kemakeupan dan kecantikan alami abadi paripurna. Ketemu lagi bareng aku, Ambi Wanavita. Hai guys, semuanya apa kabar? Semoga dalam kebahagiaan, sehat selalu. Dan di video kali ini, seperti judulnya, aku sangat super duper excited banget karena aku bakal bahas Jekyll Tune Up Room. Yuhu, ini dia produknya. Jadi selama ini yang kita tahu, dia itu namanya adalah Jekyll. Jack. Salah gitu kan nyebutnya. Ternyata waktu kemarin di acara event blogger vlogger gathering gitu di Makeup Puccino Bandung sama Jekyll, kita jadi tahu ternyata nyebutnya adalah Jekyll. Sesederhana itu, dan kita sering banget Jekyll gitu kan. Jack. Suka di Inggris-Inggrisin padahal sebut aja Jekyll. Sesederhana itu. Dan aku kemarin dari goodiesnya itu dapat ini dia, Tune Up Powder UV Protection Ultra Fine Jekyll Beauty. Nah ini dia kemasannya. Jadi dia itu Ultra Fine Tune Up Powder UV Protection. Ini yang aku pilih adalah Vivid. Jadi dia tuh ada beberapa varian gitu. Nanti aku bakal cantumin di sini apa perbedaannya. Ya aku tuh dapetin Vivid. Jadi Ultra Fine Tune Up Powder UV Protection ini adalah an essential part of flawless makeup finish. Jekyll Ultra Fine Tune Up readily used to tune up skin color and giving a matte finish with extra benefit of UV skincare protection for young skin. Jadi dia itu nanti bakal memberikan efek makeup yang flawless. Jekyll juga mencerahkan warna kulit dan memberikan hasil akhir matte dengan manfaat ekstra perlindungan dari apa sinar UV gitu. Nah, jadi di belakang kemasannya kita bisa lihat untuk deskripsi produknya, terus juga di sini ada komposisinya, terus juga ada shade-nya apa ini aku pilih. Di sini ada tertera Vivid, terus juga diproduksi by siapa, terus juga untuk siapa. Jadi diproduksi oleh PT Astoria Prima untuk PT Jelita Anugrah Indonesia. Udah ada kode BPOM-nya dan itu netonya 12 gram. Dan kemasannya super duper imut banget, teman-teman. Di sini aku melihat kayak perpaduan warna pink, kuning, putih menyatu menjadi satu, jadi pastel ceria gitu. Dan kemasan dalamnya seperti ini. Ini untuk kemasan dalamnya. Jadi dia itu ada 3 warna. Kita udah dapat puff. Nah, waktu aku lihat dia tuh udah ada 3 warna gini, aku kayak aduh gimana ini pakainya gitu kan. Ternyata memang dia tuh diformulasinya seperti itu. Ada 3 warna. Nanti warnanya bercampur menjadi satu jadi bagus gitu. Nah, sekarang kita bakal coba satu-satu buat pakai warnanya. Jadi dia itu ada warna pink ini. Terus ada warna kayak putih gitu, putih tulang. Terus ada warna kayak coklat. Dan ini si partikel bedaknya tuh super duper halus banget. Ini ketiga warnanya. Nah, sekarang kita bakal coba ya pakai yang warna muda terlebih dahulu. By the way, kemarin juga aku dapat ini brushnya. Ini Jekyll Beauty gitu. Kita bakal coba ini yang warna putihnya terlebih dahulu. Nah, warna putih. Kita bakal coba terlebih dahulu. Ini brushnya lembut banget. Oh, jadi dia tuh ada shimmery-shimmery-nya gitu. Shining, shimmering, splendid. Udah harus check out nih kayaknya. Udah harus check out. Jadi yang warna ini tuh dia ada shimmering-shimmeringnya gitu dipakai di wajah. Dan ini gak ganggu sama sekali. Jadi kalau misalnya ingin hasilnya shimmering doang, bisa pakai yang warna itu lah. Wow. Kilau. Nah, terus sekarang kita bakal pakai warna yang kedua. Ini adalah warna yang kayak agak coklat gitu. Nah, sekarang kita bakal pakai yang warnanya tuh kayak agak coklat gitu. Ini yang coklat banget itu. Wanginya enak. Kayaknya ini yang coklat tuh dia kayak untuk meratakan warna kulit dulu deh. Guys, sekarang kita bakal pakai yang warna pink. Nah, kalau yang pink sendiri kayaknya dia tuh yang buat bikin matte-nya
warnanya menurut aku sih. Tuh kan jadi matte. Oke, ini dia hasilnya. Padahal katanya tone up, tapi gak jadi bikin medok dan gak jadi bikin aneh. Ini super duper bagus banget. Bikin warna kulit jadi merata, terus kayak ada shimmer-shimmernya. Ini bikin makeup aku jadi matte, tapi bukan yang bikin jadi kering. Oke guys, itu dia untuk... Nah, sekarang aku bakal pakai ketiga produknya nih, aku bakal satuin. Jadi kayaknya dia tuh mau dipakai sebanyak apapun, bedaknya gak akan bikin dempul. Namun aku seberuntung itu kemarin ikut eventnya, jadi aku bisa cobain si bedak ajaib ini. Bakal campurin ya. Oh iya gengs, kemarin juga acaranya seru banget. Aku tuh jadi di eventnya, banyak games, terus juga kita ngegambar. Terus goodiesnya juga kemarin aku dapet ini, si brush lucu ini, terus dapat bedaknya juga, terus dapat masker, dapat pouch makeup juga, dan acaranya seru banget. Aku bisa ketemu sama teman-teman Instagramku, kumpul bareng-bareng. Terus juga pihak dari Jekyll-nya ramah banget buat nyampein informasi soal produknya. Dan ini produknya bisa didapat di Make Cappuccino ya, gengs. Ini lihat kulit aku jadi super duper mulus banget. Selfie ready banget, gengs. Ini kulit aku, ya ampun. Aku in love banget sama si tune up ini. Aku pikir kalau vivid itu dia gak ada kayak simmering-simmeringnya, tapi ternyata ada. So guys, itu dia untuk reviewnya dari produk tune up Jekyll satu ini. Aku super duper suka dan aku super duper cinta. Untuk harganya sendiri, teman-teman bisa dapatkan segini harganya. Bedak ajaib, bedak tahun ajaib kata aku ini. So sekali lagi thank you for Jekyll, for your inviting us, blogger-vlogger yang ada di Bandung. Terus juga thank you untuk Make Cappuccino. Kemarin acaranya super duper seru, makanannya super duper enak. Sampai ketemu lagi nanti di review selanjutnya, bye!